Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Syandi Nugroho memastikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri akan turun tangan untuk memberikan asistensi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan-mentan Syahrul Yasin Limpo. Polri akan bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini. Dijelaskan oleh Bapak Kapolri maupun oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa dalam rangka penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya sehubungan dengan laporan masyarakat yang melibatkan dari pejabat negara dan institusi negara saat ini memang sudah diasistensi oleh Bareskrim Polri, oleh Direktorat Korupsi dan secara aktif sejak awal mulai penyelidikan hingga penyidikan hari ini terus berkomunikasi dengan tim asesori dari Bareskrim Polri supaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kita akan menjalankan dengan teliti, dengan hati-hati, dengan profesional dan proporsional supaya informasi yang nanti bisa diangkat dari hasil pemeriksaan ini adalah yang sebenar-benarnya sesuai dengan kejadian yang ada dan tentunya bisa memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat tentang fenomena yang terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.